Sejumlah baliho caleg di Jaksel banyak hampir roboh dan membahayakan. Sejumlah alat peraga kampanye, APK, di beberapa titik di Jakarta Selatan rusak hingga hampir roboh. Pantauan TribunJakarta.com, Minggu 28 Januari, baliho caleg dari berbagai parpol tampak miring ke jalan. Baliho-baliho yang miring itu terlihat di Jalan Madrasah, Pasar Minggu, dan Jalan Metro Pondok Indah, Jaksel. APK yang rusak dan miring yang terpasang di trotoar itu tampak mengganggu para pejalan kaki. Di sisi lain, sejumlah pengendara yang melintas berhati-hati dengan mengambil jalan sedikit menjauh dari baliho. Terdapat satu baliho calon legislatif yang roboh, namun tidak jatuh ke arah jalan raya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.